Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel Kiwas Farm, channelnya petani. Sebelum lanjut video ini, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita mau melakukan penanaman porang. Ini tepatnya di bulan Juli, tanggal 4 Juli 2022. Nah, ini umbi yang dorman bulan 12 2021. Nah, ini sudah mulai tumbuh tunas, teman-teman. Sekarang untuk wilayah kami di Sulawesi sudah mulai turun hujan. Kita akan melakukan penanaman. Nah, kita lihat ini umbi, teman-teman. Ini porang dari bibit umbi, cukup lumayan bagus, sudah bertunas. Nah, ini juga teman-teman sudah mulai bertunas. Nah, ini adalah mulsa, kita menggunakan mulsa. Nah, menurut hemat saya, karena memang jarak mulsa ini agak jarang, maka saya berinisiatif untuk menambah tanaman di sebelahnya ini lagi, teman-teman, biar menghemat. Saya lihat porang ini juga cukup lumayan pertumbuhannya. Nah, kita lihat dulu ini, teman-teman. Ini yang kita tanam 2021 sekitar bulan Agustus, ini sudah mulai dorman. Nah, seperti ini umbinya, teman-teman. Ini dari bibit katak, boleh dibilang super, sekitar 150 biji dalam sekilonya. Nah, ini belum tumbuh ini, teman-teman, tapi sudah mulai dorman. Nah, kita mau tanam lagi di sebelahnya ini, teman-teman, di bagian sini. Nah, kita lihat juga ini seperti apa umbinya. Nah, ini dia jadi umbi mini. Ini memang dari katak satu musim. Mudah-mudahan nanti di musim kedua ini diperkirakan tumbuh di bulan-bulan September atau Agustus. Mungkin tidak lama lagi. Jadi pas masuk di sini, di tengah-tengah ini. Kita mau melakukan penanaman dulu. Tidak muncul saja musanya. Seperti ini. Biar menghemat lahan, teman-teman. Kayak domino ini, lalu 1 2 3 sini lagi, berarti saya kasih rapat lagi di sini. Nah, ini ada isi di sini, rata-rata berisi. Supaya dia nanti rapat. Nah,
Jadi kancingan yang kita gunakan seperti ini, dari besi. Ini kancingannya lalu, teman-teman, ini sudah 1 tahun bertahan. Jadi seperti itulah, teman-teman, penanaman porang kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bisa menginspirasi petani dimanapun berada. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.